Ulang saya tegur. Alhamdulillah, kita mulakan kuliah malam ini, insyaAllah, dengan bersama-sama baca buku kita. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah illazi adana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadallah. Syukru la ilaha illallah wahdahu la syarika. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allah Subhanahu wa ta'ala di Al-Qur'an Karim. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tardu ankal yahud wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi wal qur'an. Wala inna tabata ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min 'ilm ma laka min Allah min wali wa la nasir. Surah Allah al-Azim. Ya bermaksud, sesungguhnya orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu masuk ke dalam agama mereka. Kata Alimu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenar-benar petunjuk. Dan jikalau kamu mengikut akan hawa nafsu kamu sesudah datang kepada kamu pengetahuan atau ilmu, malaka minallah, maka tiada bagi kau itu daripada Allah Ta'ala penolong dan juga pembantu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam mayyirullahu bihi khairatul baqiyatin. Maksud pada siapa dikenaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kebajikan, saya bukan pahaman di dalam hal tersebut. InsyaAllah. Yang mati sembilan tuan terima sebenarnya tuan bilang sebenarnya mesti masjid, tuan dan kuasa masjid, sidang tema muslimin, muslimat yang dengan Allah. Jadi malam ini insyaAllah kita baca kitab fiqah Fiqh Min Haji, jilid yang keempat, muka surat 136. Pilihan kepada bahagian wali. Wali terbagi pada dua. Wali terbagi pada dua, mana wali pernikahan lah. Terbagi pada dua, itulah pertama wali ijbar. Ijbar dan wali ikhtiar. Wali ijbar dan wali ikhtiar. Macam mana dikatakan wali ijbar ataupun wali mujbir? Mujbir atau ijbar? Wali ijbar ialah ayah dan datuk sebelah ayah. Wali ijbar ialah ayah dan datuk sebelah ayah sahaja. Ini dikatakan wali ijbar atau wali mujbir. Surat 136. Bapa dan datuk bela bapa
boleh mengawinkan anak atau cucu daranya tanpa izin dan kerelaannya. Apa izin dan kerelaannya? Hal ini demikian kerana bapa dan datuk belah bapa lebih mengetahui maslahat anak gadis tersebut dan wujudnya perasaan sesayang terhadapnya. Jadi justru dia kata mereka tidak akan memilih calon suami kecuali yang sesuai. Kecuali calon yang sesuai lah kepada anak atau cucu tadi lah, dengan maslahat perempuan tersebut. Ini mana kuasa, nyatakan kuasa lah, kuasa wali menjubil ni, ayah ataupun datuk. Dia boleh mengahwinkan tanpa izin dan kerelaannya. Dan ini berdasarkan hadis qaulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyimu haqqu bin nafsiha min waliha. Seorang janda lebih berhak terhadap diri sendiri daripada walinya. Kalau janda lah, kalau janda dia lebih berhak terhadap diri sendiri. Janda tu kan, janda single mak, single mother, ibu tunggal, ibu tunggal kan, betul. Kalau duda, duda bapa tunggal lah, bapa tunggal, betul. Macam tu. Ini berbanding wali mujbil lebih berhak. Wali mujbil lebih berhak terhadap anak daranya berbanding janda. Walau bagaimanapun, supaya sah ijbar wali, hendaklah memenuhi syarat berikut. Yang pertama, tiada terdapat permusuhan yang nyata antara wali dan perempuan yang diwalikan. Syarat pertama, tidak ada permusuhan. Ada tak permusuhan ayah dengan anak perempuan tadi? Kalau ada permusuhan, tak sah dia kata. Macam mana nak ukur permusuhan tu? Yang boleh mengukur hakim lah. Hakim lah yang boleh ukur lah sejauh mana permusuhannya. Jadi syaratnya tadi, tidak terdapat permusuhan yang nyata antara wali dan perempuan yang diwalikannya. So maknanya kalau ada permusuhan yang nyata, tak betul-betul apa kan, mungkin beradu ke dan sebagainya. Ini antara contoh lah permusuhan nyata lah, mungkin berlaku samar nyaman dan sebagainya. Ini permusuhan nyata ni, betul tak? Permusuhan nyata atau ayah kecil hati dengan anak dan sebagainya, anak sikit kecil hati dengan bapak. Dapat permusuhan yang nyata antara wali dan perempuan yang diwalikan, itu tak sah lah dia punya tu pernikah tadi. Siapa nak ukur tu? Mahkamah lah ukur, wakil. Kan? Dia lah yang dapat ukur, orang itu yang nak ukur. Macam tu. Yang kedua, bakal suami yang dipilih mestilah sepupu. Bakal suami yang dipilih mestilah sepupu. Sebab sepupu ada tiga. Tiga pembagian sepupu kan? Sepupu dari segi keturunan. Sepupu dari segi pekerjaan. Pekerjaan. Dan sepupu dari segi akhlak. Tak silap dia kan? Tiga pembagian sepupu. Hari itulah pembagian sepupu. Kita boleh tengok balik tentang syarat sepupu. Sebab apa sepupu tu? Muqtah. Ingat bagian pertama kali kajian master. Baik. Syaratnya sepupu, sama dari segi keturunan dia, apapun ataupun segi pekerjaan dia, kan? Ataupun sepupu daripada segi akhlak.
lah dan juga bangai lah gitu. Malaysia dan sepupu lah, kita boleh tengok balik lah tentang syarat sepupu, syarat perkahwinan tu hanya sepupu mas kahwin, imbas syarat wali, syarat pengantin, suami isteri sepupu rukun nikah impor lah hilang. Nah, tiga bosan tujuh lapan. Okey, dia 78 dia sepupu ya. Tengok dia. Mana pak? Sikit agama kan. Sepupu sikit agama dan kesolehan. Sepupu sikit pekerjaan. Nah, sepupu dari segi cacat atau bukan cacat. Mana botol lah. Botol badan dia. Itu tiga syarat untuk sepupu. Tapi kalau seandainya di muka surat 80 itu, kalau seandainya pengantin perempuan dan wali tak kisah sama ada sepupu tak sepupu, boleh je jalan kalau nikah tu. Kalau muka surat 80 lah macam tu. Baik. Tapi ini di bab lain sikit, dia lain sikit lah perbezaan dia. Bab ni, ni masalahnya suami ayah mengahwinkan anak kan. Ayah mengahwinkan anak perempuan tanpa keizinan daripada anak perempuan. So macam mana? Syaratnya boleh. Boleh ya, tapi ada syarat gitu. Boleh. Mana yang pertama, tidak terdapat permusuhan yang nyata antara wali dan perempuan yang diwalikan. Yang kedua, bakal suami dipilih mestilah sekupu. Sekupu kan, segi agama dan kesolehan, sama kemudian dari segi pekerjaan dia. Dan yang ketiga dari segi anggota badan. Cacat ke tak cacat. Kemudian yang ketiga, bakal suami berkeupayaan. Berkeupayaan menyerahkan mas kahwin dengan segera. Dengan segera. Ini biasa lah ni. Janganlah orang kata orang tunda dengan mas kahwin. Betul tak? Janganlah hutang lah. Ada lah sesekali kita jumpa kes mas kahwin dia hutang. Tapi jarang lah. Tapi biasa tunai lah. Apalagi kalau ni 9 ni mas kahwinnya berapa? 200 kan? Minimalnya 200. Maksimal terpulang. Berapa nak dikerjakan. Itu. Baik, kemudian galakan meminta izin daripada anak gadis. Walaupun bapa dan datuk sebelah bapa adalah wali mujbir, namun memaksa anak gadisnya berkahwin tidaklah afdal. Tanpa mengira pandangannya, mengambil kira pandangannya, bahkan afdal dan sunat meminta izin untuk mengawinkannya sebagai penghormatan dan menyedapkan hatinya. Betul tak? Minta izin lah. Yang nak nikah siapa? Anak ke apa? Satu. Anak nak nikah, bukan ayah, bukan atuk nak nikah. Atuk dah ada, uat dah ada lagi. Betul tak? Dan lah kalau atuk uat dah tak ada, orang nak carikan peraman untuk atuk tu. Jadi lebih baiklah lebih amtah lah minta izin daripada anak. Walaupun kuasa wali itu besar lah, walaupun sikit. Pasal sebab anak nikah ni anak. Dia kata lebih baik Abiyah Abdal meminta izin untuk mengawinkannya sebagai penghormatan dan menyedapkan hatinya. Tak guna kalau kita kawinkan dia sedangkan dia tak bahagia. Betul tak? Dia tak bahagia hidupnya mana dan sebagainya. Dan mungkin takut nanti rumah tangga dunia pun tak kekal. Alulah zaman sekarang ni, cinta kan, cinta. Kalau tak cinta, tak nak nikah. Baik, hari ini berdasarkan hadis, kalau Nabi SAW, La tunkuhul ayyamu hatta tustamara, wa la tunkuhul bikru hatta tustazana. Qalu ya Rasulullah, wa kaifa iznuha, qala antas kuta. Antas kuta.
Yang bermaksud Nabi SAW bersabda, janganlah dikahwinkan janda sehingga diminta persetujuannya dahulu. Dan janganlah dinikahkan anak dara sehingga diminta izinnya. Walatinkul bikra, bikir ni anak dara. Atas tastur nisa, status tak jalan sehingga diminta izin. Kalau lalu dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana bentuk izinan tadi? Izinan perempuan tu, macam mana bentuk izinan dia? Nabi kata, antas kuta. Dia diam. Dia diam kan? Itu salah satu bentuk izinan dalam. Itu. Ada yang tak diam. Ada yang tak diam. Dia tanya, aku setuju tak? Setuju. Setuju pula kan? Senyum kan? Dia setuju lah tu. Ada juga diam kadang-kadang tak setuju ada juga. Diam tapi tak setuju ada juga. Nak cakap dia tak berani. Dia nak meluahkan kata-kata tu tak berani kan kena marah kat ayah. Marah kau mak eh. Dia diam lah itu. Sami'na wa ta'na. Aku dengar dengan aku taat ke itu. Sebabnya kena minta izin lah. Walaupun anak tu jenis pendiam. Ada ya anak. Memang anak. Ada anak jenis pendiam. Memang dia daripada kecil memang pendiam. Tak banyak cakap. Dia kalau tinggal rumah seorang tu, memang cicak jatuh tu memang terongak. Terongak cicak tenggorokan tu. Tikus jatuh pun terongak lah. Sebab dia diam. Senyap je tu. Macam tak ada orang. Okay, ada orang rumah tu. Okay. Jadi walaupun anak tu, dia jenis pendiam. Minta izin kepada dia lah. Sebab nak nikah dia bukan kita. Baik, itu juga hadis daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Anna Nabi SAW qala ayyamu ahaqqu bin nafsiya min waliyya wal bikru tusta'zana bin nafsiya wa iznuha sumatuha. Yang bermaksud daripada Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri berbanding wali. Anak dara pula mesti diminta izinnya. Diam adalah tanda keizinan. Ini salah satu kaedah. Diam tu izin. Ada yang tak diam, ada yang beritahu setuju. Ganggu dan sebagainya. Ada yang ganggu. Setuju tak? Setuju. Nak kau tak nak ni? Nak. Nak siapa dia? Kadang dia tanya aku, siapa dia? Orang mana yang mak nak nikah ni? Siapa dia? Pokok jual. Sebab zaman sekarang ni, dia boleh google ke internet. Cari internet maklumat kan? Pakai pasangan tu cari. Pokok jual. Kan? Dengan siapa dia berkawan dan sebagainya. Maklumat tu zaman sekarang. Boleh dicarilah. Baik, kedua-dua hadis tersebut menunjukkan bahawa anak dara sunat diminta izinnya. Kemudian wali ikhtiar. Wali ikhtiar ialah semua wali mengikut tertib yang nyatakan sebelum ini. Mana selain daripada bapa dan datuk. Bapa dan datuk sebelah ayah. Bukan sebelah ibu. Ya? Datuk pun ada dua kan. Satu datuk sebelah ayah, satu datuk sebelah ibu. Maksud ini sebelah ayah. Bukan sebelah ibu. Jadi wali ikhtiar ialah semua wali menurut tertib menyatakan sebelum ini. Wali ikhtiar hanya berlaku bagi mengahwinkan perempuan janda. Dia seru, dia tidak boleh dikahwinkan oleh walinya walaupun bapanya sendiri, melainkan dengan keizinan dan juga kerelaannya. Ini berdasarkan pada hadis yang tadilah. La tunkihul ayyamu hatta tustamara. Janganlah dikahwinkan janda sehingga diminta persetujuannya. Itu dengan hadis ayyamu haqqu bin nafsiha bin waliha. Okey. Seorang janda lebih berhak tadi sini berbanding walinya. Okey. Satu lagi kes kalau bapa dan datuk tak ada. Kalau bapa dan datuk tak ada, bapa dah meninggal, datuk pun dah meninggal, barulah boleh pakai wali mujbir, wali ikhtiar.
Oh, wala boleh pakai wali asya. Wali asya adalah asal apa? Adik wadi kan? Adik wadi lelaki. Bawa mai adik wadi lelaki tu. Pilihlah seorang. Katanya abang dia ada lima nama abang. Yang nak nikah ni abang suruh perempuan. Pilihlah seorang sama ada yang tua ke. Dia tak ikut turutan. Boleh jadi yang alung nak jadi wali. Boleh yang angah nak jadi wali. Mana tu pulang tapi jangan bergaduh. Dan bertubuh pula dia nak jadi wali angah dulu. Pilihlah yang lebih soleh lah. Kalau ikut nutan ni ikut yang paling soleh. Ataupun mana yang adik perempuan ni mana yang lebih berkenan. Abangnya mana yang dia nak jadikan wali. Pilihlah satu. Ketika kahwin lah. Dia tak semestinya ikut nutan alung dulu. Lepas tu angah. Kalau alung tak tu angah boleh jadi wali. Tak. Macam tu. Dia tak ikut turutan ke situ lah. Pilihlah mana satu. Baik. Janda dan perempuan yang telah hilang selaput dara disebabkan persetubuhan yang halal atau haram dan bukan disebabkan penyakit, terjatuh dan sebagainya. Terjatuh ataupun terjatuh. Ini yang dikatakan sebagai janda lah. Tapi jarang lah sebut dalam orang tu dia kata dia janda. Biasa kalau kes yang telah hamil luar nikah, lepas tu dia nak menikah. Orang perempuan yang dah hamil luar nikah, lepas tu dia nak menikah. Dan biasa dalam orang tu tak sebut dia janda. Dia akan sebut anak dara juga. Dia tetap akan sebut anak dara. Segan lah sebut janda sebab dia tak pernah nikah. Walaupun dia dah pernah hamil sebelum ni. Tapi istilah yang paling sesuai ialah saibah. Saibah ni perempuan yang pernah mengandung. Walaupun dia tak pernah kahwin sebelum, tapi dia pernah mengandungkan seseorang. Baiklah. Okay. Tapi kalau ikutkan dalam orang katanya yang online dan sepatutnya dia kena letak janda. Tapi siapa nak mengaku janda? Betul? Selagi mana dia tak berkahwin, selagi itulah perempuan tak mengaku dia janda. Dia tetap mengaku dia anak dara. Dia akan sebut dan orang tu dia akan anak dara. Kecuali lah kalau dia dah pernah berkahwin dan telah pun mengandung, lepas tu bercerai dan sebagainya, dapat anak kan. Lepas tu dia nak nikah dengan lelaki lain, biasa dia akan declare dia adalah janda. Dia tak akan declare. Baik, kemudian hikmah mendapat persetujuan janda. Siapakah hikmahnya? Hikmah mendapat persetujuan janda dan tidak mengawinkannya tanpa kerelaan adalah kerana dia lebih memahami tujuan perkahwinan. Apa? Dia lebih memahami tujuan perkahwinan. Dia ada juga yang tak memahami tujuan perkahwinan. Ada juga janda kadang tahu bukan kahwin. Kawin cawai, kawin cawai, kawin cawai. Kau jangan kawin. Kawin boleh. Itu orang lain Ustaz. Ni orang lain pula. Orang lain lah. Kan? Tak lama apa tu. Nikah lagi boleh. Yang itu baru. Dah cawai dah Ustaz. Nikah lain lah. Ni lain lagi. Kan? Kau jauh nikah kawin, nikah kawin juga. Banyak duit dah. Kan? Kalau pula lelaki tu pula, berduit pula. Lagi pula dia berpindah nikah tu. Lelaki yang itu tak berduit. Dia kata itu berduit, dia tu tak berduit lah. Tak nak dengan dia, dengan dia dah Ustaz. Nikah boleh tak ada duit. Itu cokai boleh. Nikah cokai apa dia. Jadi orang macam ni, janda macam ni, adakah dia tahu tujuan perkahwinan tu? Kenapa tu? Dia tahu tak tujuan perkahwinan tu? Masalahnya kan dia tak tahu. Sikit masalah kan, dah berjawab. Sikit masalah kan. Ada yang tak kena, sebelum kahwin tu semua kena. Dah kahwin semua tak kena. Dah kajak kan, dia minta cerai dengan suami. Cerahkan saya, cerahkan saya. Suami pun mana tahan nanti. Hari-hari pun tak cerai. Lepas tu nikah lain pula. Nikah lain hari-hari minta cerai dengan suami. Dan tu juga
Jadi upamanya jangan apa? Jadi tahu tak tujuan kami ini tu? Matahari tak tahu. Kalau dia paham tujuan kawinnya, tak ada kan macam tu. Tapi mukul awak. Mukul awak kemain lelaki kena. Laris. Laris. Tak tahu lah saya. Tapi mukul awak kan kemain minat lah. Cawai ini ada lelaki lain menunggu. Cawai ini ada lelaki lain menunggu. Pulawa dan pulau TikTok ni ada. Baik. Oleh itu, oleh sebab itu dia tak boleh dipaksa. Itu yang janda tadi lah. Oleh itu, perempuan janda yang betul-betul akhlak baik, dia tak boleh dipaksa. Pengalaman daripada perkahwinan dahulu menyebabkan dia tak malu berterserah dalam memberikan persetujuan. Sebaliknya, anak dara merasa malu untuk berterus terang menyatakan persetujuannya. Anak dara berserah malu-malu kan dia. Kemudian mengawinkan janda yang masih kecil. Janda yang masih kecil ialah kanak-kanak perempuan yang menjadi janda sebelum mencapai umur balik. Ada ke macam tu? Ada kan, tapi kerana kita tak ada lah. Dengan jiran ada kan janda yang masih kecil, belum balik lagi, tiba dah bernikah. Perkahwinan tu. Dalam keadaan ni tak harus bagi bapanya dan mana-mana wali yang lain mengawinkannya sehingga kanak-kanak itu balik. Hal ini kerana keizinan kanak-kanak tak boleh dipakai dan menyebabkan perkahwinannya terhalang sehinggalah dia mencapai umur balik. Mungkin badan besar ke? Pada saya badan besar. Walaupun tak balik lagi tapi badan besar. Kalau zaman duda sekarang, duda badan besar-besar. Okay. Tapi dia ada tahap lah pada besar sampai situ tu, habis lah. Dia tak ada besar sampai tahap, lebih daripada tahap tu. Dia ada tahap je. Okay. Kemudian keinginan wali dalam pernikahan. Apabila seorang perempuan yang balik dan berakal mampu berkahwin dengan seorang yang sekutu dengannya, wali wajib mengawinkannya. Jika wali enggan walaupun bapanya sendiri, perkahwinan tersebut diwalikan oleh wali sultan atau wali raja kan. Jadi mana dia dah lupa jodoh dia. Budak pun baik, budak akhlak pun bagus. Apa lagi, nikah je lah. Jangan kira sangat di sini kerjaan dia. Yang penting dia bekerja. Jangan nikahkan dengan lelaki tak bekerja. Ni nikahkan dengan menantu tak bekerja, duduk melangok, keluar keliling dunia tu. Kita nak nikah dengan anak kita. Lala rasa pak mumpu aku nak tanggung. Tanggung anak apa, kita nak tanggung anak kita, tapi kita nak tanggung pula menantu pula. Kita kalau ada cucu, nama cucu lagi. Dah satu hal pula, kerja pula. Jadi kalau nak terima sesiapa jadi menantu kita, kalau ni lelaki lah, lelaki lah. Menantu kan mesti lah. Jadi, ada pekerjaan dia kan, ada pendapatan dia. Baik. Apabila seorang perempuan yang balik dan berakal berkahwin dengan seorang yang sekutu, dengannya wali wajib mengawinkannya. Jika wali enggan walaupun bapanya sendiri, perkahwinan tersebut diwalikan oleh wali sultan ataupun wali raja. Hal ini adalah kerana mengawinkan perempuan dengan sekutu adalah tanggungjawab wali. Jika mereka ingin menunaikan tanggungjawab tersebut, maka hakimlah yang melaksanakan. Hakimlah yang memberikan kuasa, menurunkan kuasa kepada pendaftar nikah ataupun timbalan pendaftar nikah untuk menikahkan anak tiri. Anak perempuanlah. Sebab ayah dia tak setuju, kenapa tak setuju? Sebabnya kes-kes untuk mohon wali hakim ni, oleh sultan wali hakim mestilah dibawa ke mahkamah. Mahkamah lah menentukan siap layak ke tidak pasangan diberkahwin. Jadi,
bapa pun akan dipanggil. Kenapa Puan tak nak jadi wali ni? Anak nak nikah ni. Jenis-jenis tak. Saya dengar cakap. Saya dengar orang cakap macam ni. Tak boleh dengar orang dengar orang cakap lah. Saya dengar cakap budak lelaki ni mengisap dadah. Betul ke saya dadah? Cek doktor tu. Buat test urine. Urine kan? Tapi pergi test urine lah, betul ke saya dadah? Jadi kalau tak betul saya dadah, macam mana? Dah fitnah dengan dia pula. Fitnah lelaki tu, tak lelaki tu. Jadi kalau ragu-ragu boleh dah buat test urine tu. Kalau dia tak yakin dalam test dia dengan orang cakap dalam lelaki ni saya dadah, pergilah buat test. Test urine kan, dadah buat. So kalau dia dah buat test memang tak ada dadah, dia tak kisah. So apa lagi, nikah lah. Ada juga kadang walaupun dah test urine dah lepas, ada pula lain bolong lain lagi test saja. Bila orang sunnah sejuk kan? Dalam anak pun tak nikah. Tak nikah sebab bapak saya banyak warna dia punya PN lah kan? Alasan tu, alasan ni dan sebagainya. Anak-anak pun, anak perempuan pun tak ada orang nikah. Tak ada orang nak minat, nak masuk minat lagi. Baik. Jadi hadis ini ada berdasarkan kepada Nabi hadis yang salam. As-sultan waliun man la waliya lahu. Sultan ataupun wali raja ialah orang yang menjadi wali kepada perempuan yang tiada wali. Walaupun jika perempuan itu memilih seorang yang sekufu dengannya, dan wali pula memilih seorang lelaki yang sekufu dengan perempuan tersebut, wali boleh menghalangnya daripada mengawini lelaki pilihannya serta mengawinkannya dengan lelaki sekufu pilihannya ayah. Hal ini sekiranya perempuan itu masih anak dara, kerana wali lebih berpandangan jauh berbanding anak dara tersebut. Berbanding anak dara tersebut, wali boleh halang lah. Okay. Tapi kalau perempuan tu dia dah ada calon yang terbaik kan, calon yang terbaik, sepupu, apa itu, pekerjaan pun bagus, akhlak pun bagus, bayang kan, baiklah, terimalah pilihan anak tadi. Walaupun wali itu bukan dia punya lain, tapi yang nak menikah tu siapa? Anak perempuan nak nikah kan? Biarlah dia buat pilihan dia sendiri, buat dia nak nikah. Kemudian wali gaib. Wali gaib. Wali gaib. Sekali lagi ya. Apabila wali ramai. Apabila wali ramai dan yang terhampir berada dua merhalah atau lebih daripada pengantin, maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali berikutnya, bahkan berpindah kepada sultan. Apabila wali ramai. Bukan ramai ni. Waib. Apabila wali waib. Bukan ramai ya. Apabila wali gaib dan yang terhampir berada dua merhalah. Di situ dia tulis wali ramai kan. Tak betul-betul. Sebab kita wali waib. Apabila wali gaib dan yang terhampir berada dua merhalah atau lebih daripada pengantin, maka hak perwalian tidak berpindah kepada wali berikutnya, bahkan berpindah kepada wali raja ataupun wali sultan. Wali raja ataupun wali sultan. Jadi sekarang ni macam wali ada, tapi wali tak tahu kat mana. Mungkin wali-wali Indun pada sebagian kan? Wali-wali ke Indun. Sebab ialah dulu pun Indun-Indun ramai datang Malaysia, nikah orang Malaysia. Dan nikah pasport dah habis, tamat. Balik-balik ke Indonesia, balik Malaysia, hilang kosak. Tak dapat hubungi. Kena anak besar. Anak besar nak nikah. Kan? Itu wali gaib. Tak tahu wali kat mana. Ni kena mohon perintah wali sultan atau wali raja.
N daripada mahkamah. Gitu. Sebelum mahkamah memberi kebenaran dia berkahwin, mahkamah minta supaya perempuan tadi buatlah iklan dalam surat khabar, buat ibahan dalam surat khabar bahawa dia nak berkahwin. Minta lah kalau wali ini ada terbaca dan sebagainya dalam surat khabar, minta lah hadir. Haa, kan? Kalau tidak pun mungkin 2-3 kali lah kena buat iklan dalam surat khabar lah. Gitu. Dan kerantan iklan surat khabar tu bawa nanti jumpa hakim lah. Dah iklan dalam surat khabar tapi wali tak muncul-muncul. Ha. Jadi wali mahkamah akan bagi kebenaran kahwinah. Dan dengan menggunakan wali sultan ataupun wali wakil. Ha. Baik. Jadi hal ini adalah kerana hak perwalian masih kekal kepada wali gaib yang terhampir itu. Dan apabila dia tak dapat melaksanakannya, maka hak perwalian tersebut digantikan oleh hakim. Namun jika wali yang terhampir berada kurang 2 mahalah, maka sultan tak boleh melaksanakan perkahwinan itu kecuali dengan izinnya. Hal ini sebabkan jarak perjalanan yang singkat dan wali boleh dirujuk sama ada hadir sendiri atau mewakilkannya. Samalah seperti wali yang berhukum. Jadi mana-mana wali yang gaib tapi dapat dihubungi kemudian, wali itu kena hadir lah. Kena hadir lah ke mahkamah. Ataupun dia buatlah wakalah wali dalam telefon pun boleh. Wakalah wali dalam telefon. Tapi dengan syarat orang nak lari isi dahulu. Orang isi, lepas tu salinan IC kena diberikan. Salinan IC kena serahkan kepada pengantin perempuan atau serahkan kepada pejabat agama. Okey, kadang wali pernah bergaduh kan dengan rumah dulu. Gaduh dulu kan. Bila yang gaduh, ngaju, coba ngaju lah. Lagi ya. Lagilah ke mana kau taruh kau pernah. Lepas tu kahwin dengan perempuan lain juga dah. Anak yang perempuan ni dah besar. Anak daripada kecil dah besar. Sekarang ni anak perempuan dah nikah. Dapat dihubungi wali pada negara. Minta wali balik. Wali tak nak balik. Ngaju. Berpanjangan ngaju. Dah tua pun ngaju ni. Ya Omar ni pula dah kahwin dengan lain pula. Ayah dah kahwin dengan lain. Yang nak nikah anak. Anak Atul Sofi. Nak nikah ni. Okay. Minta lah kalau dapat dihubungi wali pada di Kedah, Kelantan, minta dia wali lah. Minta dia wali. Okay. Dia pun kalau dia wali-wali. Kalau tak dia wali, dia buat wakalah wali lah. Hantarkan borang wakalah wali tu pada dia, poskan. Minta dia isi borang wakalah wali. Serahkan IC sikit lah. Salinan IC kena serah kepada kamu. Okay. Dia boleh buat wakala wali lah di Kedah atau di Kelantan. Dia duduk kat mana? Kedah. Buatlah wakala wali di Kedah. Jumpulah kata penentang nikahan Kedah tu. Anak saya di Sundan dan nikah. Saya dengan rumah dah lama lah cuba dah. Saya dah kahwin dengan lain. Bini dia pun dah kahwin lain. Yang nikahnya nak perempuan. Dia malik-malik. Malik kan bergaduh balik. Bergaduh balik. Jadi tak nak balik je. Saya tak nak balik. Jadi macam mana? Anak nikah, buatlah wakalah wali. Minta korang kepada anak perempuan tadi, minta dia poskan. Ayah yang berada di Kedah tu, pergilah jumpa penataan nikah, buat wakalah wali. Okey? Dah siap wakalah wali, serahkan kepada anak perempuan tadi yang berada di Kedah. Senang bersama dengan salinan IC. Salinan IC sebab penataan nikah nak tengok IC tu. Match tak dengan anak perempuan tadi. Okey? Kemudian sejen nikah kena lampirkan sini. Sejen nikah kena lampirkan dengan tak lampir sejen nikah. Nikah penting eh. Sebab nak tengok anak yang perempuan ni anak sataraf pun tak sataraf. Sataraf ke tak sataraf. Kalau anak perempuan tu tak sataraf, dah. Walau mahu lelaki pula. Kalau sataraf, memang layak lah ayah tadi. Jadi wali walaupun tak cerai. Cuma dia tak nak balik je. Cuma dia tak nak balik. Itu je lah. Baik. Baik. Namun jika wali yang terhampir berada kurang 2 mahalah. Ini kalau wali berada kurang 2 mahalah lah. Cuma dia gaib. Maka sultan tidak boleh melaksanakan perkahwinan kecuali dengan izinnya wali yang gaib tadi. Kena carilah wali gaib tadi. Wali iklan nasabah.
ataupun buat carianlah, carian di JPN, buat carian di Jabatan Pendaftaran Negara. Carilah di mana alamat terkini Wali Zainillah. Berada di mana, cubalah cari, hubungi dia ataupun pergi cari sendiri kat mana alamat tu, dia duduk contoh dia faham, pergi lagi ke faham. Kadang-kadang cari ada juga, cari ni tak jumpa, dia dah pindah tempat lain, ada juga. Ada cari, jumpa, alhamdulillah. Bila jumpa tu, ada lah, jejak kasih lah namanya. Tak jumpa, jejak kasih lah. Nangis lah macam tu kan. Bayar balik. Okey, faham kan? Yang tadi pun ada sahabat saya tadi. Sahabat saya tadi, dia dah nak akad. Sahabat saya, dia dari Seremban. Cari saya ke Tampin. Ustaz, saya dah jumpa Ustaz ni. Penting sangat. Wah, ada tu. Ada lah. Okey lah. Dia datang. Dia naik wifi macam ni. Bawa keluar pergi makan. Kalau kita, dia kata, dia nak nikah anak. Dia nak nikah anak. Anak dia anak angkat dan anak tak sadar. Anak tak sadar. Anak dia dah pergi pejabat agama. Tapi pejabat agama minta cik ayah dia. Minta cik ayah dia. Apa cik ayah pula ada orang tak sadar? Apa cik ayah? Ada tak anak tuan tadi, anak angkat ni, tuan bagi tahu pejabat agama bahawa dia ni anak tak sadar? Tak ada. Itu silap tu. Kena kita punya bagaimana orang yang anak angkat memang tak setahu. Dia kata tak beritahu. Anak api biar amal pun tak beritahu dia. Anak api biar amal tak beritahu dia. Dia ambil budak ni waktu kecil. Terkecil. Memang budak ni memang tak setahu. Ya, jadi tuan dah kena pergi punya bagaimana bawa anak yang nikah sekali. Kita tahu jawab kamu bahawa anak ni anak angkat dan tunjukkan dokumen dia memang anak angkat dan dia ni memang anak tak setara. Sebab anak tak setara ni kadang dia tak ada dokumentasi kan. Dia hanya ada sijil lahir lah. Sijil lahir ada. Tapi mak ayah dia memang tak tahulah. Dia kata bila dia dapat anak dia tu waktu dia kecil, lepas tu dia jaga anak tu, mak ayah pun lepas tu lost contact gitu. Mak pun lost contact dengan dia, mak tak rapat kan gitu. Mak tak tahu dah kawan dia dah, dah. Mak pun dah tu. Jadi pergilah pejabat kamu ke dia, buat pergi sekali, beritahu pejabat kamu. Eh memang anak ni tak salah. Jadi tak perlu untuk mak ayah gila. Tak perlu kan? Dah mak tak salah apa pula dia. Semua dia ni anak angkat. Kita punya lama keluarkan surat untuk mohon buat perintah berkahwin menggunakan wali hakim di mahkamah. Pergi je. InsyaAllah selesai. Okay? Kalau ada masalah hati, kita buat hati. Okay lah. Okay, habis selesai. Itu sahaja puncak kita malam ni. InsyaAllah datang termasuk terdapat beberapa wali yang setara. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Ada soalan? Ya, Puan. Tak jelas. Dekat sikit. Bangunlah dekat sikit. Tak ada. Baik tak ada. Kalau tak boleh pergi baik. Jadi wali. Tak boleh lah. Dia tak boleh jadi wali. Kena betul tu lah. Terang lah. Yang dia tu mana tak setara. Ya. Tak boleh lah ayah tu jadi wali.
jangan nak boleh exchange belakang awal boleh jadi wali. Nah, tak boleh lah. Dia kena buat keterangan lah, beritahu lah bahawa dia ni anak syataraf yang dia ni mak dia dulu hamil luar nikah, kan? Luar nikah, lepas tu berkahwin dengan lelaki yang menghamil keterian. Kemudian dia besar, lepas tu nak nikah pula. Boleh tak ayah dia ni? Tak boleh lah. Mana segi syaratnya tak boleh. Tak boleh. Cukup tak boleh lah. Kenalah mohon wali hakim di mahkamah ada. Okay? Jangan berpul-pul lah. Tapi biasa pejabat kamu dia akan minta, dia akan minta sikir nikah maya. Kemudian dia tengok tarik lagi anak budak tadi bila. Dan nikah tu hari bila? Lepas tu sini nikah maya dia tengok bila nikah maya hari. Maksudnya kalau tak tadi tu biasa pejabat kamu tahu lah tak sahtarap. Itu memang tak boleh nikah lah. Wali tak boleh nikah lah. Kena lah perintah mohon nikah, perintah mohon nikah wali hakim di mahkamah. Okey? Okey, habis. Lagi? Tak ada? Alhamdulillah, minah syaitan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa ala mutaqabbala wasdan halal wa barakatan kasira. Wasiyana kata yani ngalana kurubana ini orang mana kata kata wakamana taibin Allah maha kaya hidup Allah maha Allah maha hadza jamal makhluka wa tafarukala min ba'di tafarukal masuma rabbana tidak fitna hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin qul huwallahu minkum.